Ganesha waktu kecil masih bersama ibunya. Saat-saat Ganesha masih bersama ibunya, anak kecil, bayi kecil yang kemudian bertumbuh disebut anak raja. Dia memang senangnya bermain-main, termasuk buah, termasuk hewan. Ini Ganesha kecil memegang kelinci. Penggambaran Dewa Ganesha saat masih kecil. Diri kita siapa itu? Dan setelah Ganesha dewasa, kepalanya berubah atau dirubah menjadi kepala gajah sampai akhirnya menjadi dewa dan beranjak dewasa dan tua, akhirnya berbaring-baring. Ini penggambaran Ganesha di dalam keong. Artinya dia memang sedang beristirahat total. Setelah menjadi raja dengan tangan 4 dan perlengkapan perang yang cukup lengkap. Ada kapak, ada memegang gadingnya yang telah patah sebagai pusaka atau pena. Digambarkan juga masa remajanya bersama ibu dan bapaknya.